perkara kecil. Tentang sebab itu setengah orang bila cerita nak buat benda Islam, dia takut fakir, takut miskin, takut hina, takut. Dia nak masuk duit dan tabung, takut habis duit. Dia melabur kat MLM, kena kencing 10 hari, dia tak takut. Lepas tipu-tipu, lepas tipu-tipu, melabur lah, muka dia lah. Keluar je produk baru, pelaburan, dia lah. Dia lagi, dia tak pernah serik. Tapi kalau cerita ibadat, janji Allah, dia tak berapa percaya, dia takut. Tuan-tuan, ini wahyu siapa? Wahyu syaitan. Allah sebut, Allah telah menyebut kalimah kejahatan itu sebagai wahyu syaitan. Tuan-tuan, Allah telah sebut dalam Quran, yuhayi ba'duhum, mereka mewahyukan antara satu sama lain dengan keburukan, kejahatan. Tuan-tuan sekalian, maka wali Allah mempunyai satu sikap yang hebat, keberanian, tiada ketakutan. Yang saya sebut tadi, macam mana kita nak bina biar kita tak takut dalam melaksanakan perintah Allah? Pertama, kita tahu yang suruh buat ni Allah. Tuan-tuan, kalau raja suruh kita buat benda, satu perkara, tuan-tuan takut tak siapa yang menghalang? Eh, awak halang saya, raja suruh. Awak nak halang raja? Kalau Perdana Menteri suruh kita satu perkara, siapa nak halang kita? Inspektor sahab duduk tepi jalan, inspektor, saya Perdana Menteri suruh saya buat ni, kau nak kena buang kerja? Tuan-tuan, menteri besar yang Allah kita, kita takut apa yang bawah-bawah ni? Kerana kita tahu yang perintah itu yang punya kuasa. Sementara kita tahu ini Allah, yang perintah kita buat ini Allah, kebaikan, maka kita tidak takut. Kita kenali siapa yang perintah. Yang kedua, kita mengetahui dalam perintah itu ada ganjaran. So, pahala tuan-tuan sekalian, kita kan sanggup buat sesuatu yang berisiko bila mana kita tahu janjinya, upahnya lumayan. Orang kerja tengah laut, tinggal anak bini, tuan-tuan tengah laut, tanya orang pernah kerja offshore, dia tak dengar apa melainkan ombak, melainkan bunyi deruang yang kuat, tak nampak anak bini, tak boleh nak pergi mana-mana, duduk situ pusing, 2 minggu, 2 minggu kat laut, kadang sebulan kat laut. Berani benar? Ya, sebab nampak ganjaran besar. Cuba gaji RM800 sebulan, nak pergi dengan laut. Tak pergi dia, petang minyak kata dia dapat RM900. Kita sanggup buat benda-benda yang berisiko kerana kita tahu ganjaran besar. Tuan-tuan, apa terlagi ganjaran yang Allah janji? Yang ketiga, kita mengetahui menyalahi perintah Allah itu akan mendatangkan azab yang pedih, hukuman. Sebab itu kita tak boleh takut bila melaksanakan perintah Allah. Pertama, Allah suruh. Yang kedua, ganjaran besar. Yang ketiga, tak buat siap, azab menanti dan menunggu, musibah menunggu. Jadi tuan-tuan, kita tak pernah tengok orang yang hidup dan mengabaikan perintah Allah, mereka datang kepadanya azab, azab dan fitnah dalam kehidupan yang sebelum bertemu dengan Allah. Kemudian Allah menyebut sifat kedua, walahum yahzanun, mereka tak duka cita. Kata ulama, maksud tak duka cita, mereka tidak berduka cita dengan apa yang mungkin berlaku pada kaum keluarga mereka yang ditinggalkan. Kata orang yang pegang sebagai contoh, dia memang nak bini. Siapa nak jaga anak saya? Bini saya. Wali-wali Allah tidak ada kebimbangan itu, Allah yang jaga. Tuan-tuan, kita takut mati sebab apa? Ustaz, anak kecil lagi ustaz, kalau boleh biarlah anak kahwin dulu baru mati saya. Kita bimbang rezeki anak kita sebab kita rasa kita kontrol rezeki tu. Tuan-tuan, kita tengok anak-anak kita yang tak berupaya, bimbang kita, mati awak, siapa nak jaga, siapa nak pelihara? Ada seorang hamba Allah, anak dia okey tu, dia kata, ustaz saya bimbang, kalau saya mati dulu siapa jaga dia? Langit dia bimbang, ya, itu naluri seorang ibu, saya faham. Tapi Allah tak kena, sebaiknya budak tu mati dulu supaya hilang kebimbangan. Tetapi tuan-tuan, kita nak punya keyakinan sebelum kita lalui pengalaman. Ada orang yakin sebab dia melalui. Tapi alangkah hebat iman itu bila mana kita meyakininya sebelum kita melaluinya. Hebat. Sebab kita berada pada tahap orang siddiqin yang membenarkan. Tentang apa beza siddiqin dengan orang lain? Ya, siddiqin, kita sebut siddiq, awak kak siddiq. Tapi tuan-tuan tahu sifat siddiqin itu ada pada sejumlah manusia. Siapa siddiqin? Tuan-tuan, mereka yakin pada janji Allah sebelum mereka melaluinya.
Sebab sebahagian kita yakin depanan, eh betul lah ustaz cakap, kita kalau buat macam gini kelebihan. Tapi lepas tu, lepas ni tengok, betul lah ustaz kata kalau kita buat macam gini, baru saya nampak rupanya. Dia baru nampak, dia bukan sedikit. Tapi sedikit ni tuan-tuan sekalian, dia tak perlu ditengok, dia dah tahu benda tu. Dia yakin. Saya yakin siapa pun yang langgar perintah Allah, sesenang mana pun dia, sekaya mana pun dia, dia tak susah. Sebab apa saya yakin? Allah sebut, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu nar." Rumah dia 28 tingkat. Pembantu rumah dia 1000 orang. Macam saya baca ada seorang kaya di India, rumah dia 28 tingkat. Pembantu dia 1000 orang. Kaya. Tentu saya yakin apa yang Allah sebut. Hidup tanpa iman sebenarnya sempit. Hidup menolak ayat Allah dan petunjuk sebenarnya ialah kesusahan. Eh tak, okey je, okey je. Saya meyakini kerana Allah beritahu. Datuk golongan siddiqin, dia percaya sebelum dia melihat natijah ni. Dia dah percaya. Sebab dia bercakap Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ أَخْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih benar wahyu dan perkataannya? وَمَنْ أَخْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang benar pertuturan dan bicaranya? Kalau bukan Allah. Allah cakap, ya dah tu. Tak ke mana, dah macam tu. Dia tak berubah. La tabdil di kalimatillah. Tak akan berubah apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Tentang wali Allah ni, mereka tak bimbang tentang anak, tentang isteri, bahkan rezeki. Tak bimbang. Ya, bila saya cerita kisah Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam yang agung, yang meninggal tahun 110 Hijriah. Tentang waktu mana dia nak meninggal, anak dia ramai, sebelah orang, ada kata 15 orang. Anak-anak dia pula miskin, dia tak tinggal harta ke anak dia. Lalu seorang kaum kerabatnya bernama Maslamah bin Abdul Malik cadang, wahai Amirul Mukminin, kalau kita ambil sikit baitul mal, kita bagi-bagi ke anak tuan-tuan, anak Amirul Mukminin, biar dia senang lah, tak rasa susah hati. Tuan-tuan tak susah hati ke bila tengok anak-anak tak kerja lagi, dan kita pula tengok nazar, susah hati. Fitrah. Tapi wali Allah tak, mereka tahu setiap tu ada takdir. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anak aku ini soleh, Allah jaga dia, tak boleh aku tinggalkan harta. Kalau dia soleh, wallahu yatawalla salihin, Allah jaga. Tapi kalau dia orang jahat, aku tidak mau meninggalkan harta yang membantunya buat jahat. Tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz mati, wafat tanpa meninggalkan harta pada anak-anak. Yang lebih penting, dia tidak meninggalkan kebimbangan. Tak takut ni. Kita tuan-tuan, bank anak banyak, rumah 3-4 buah tinggal, takut lagi bimbang ustaz. Takut anak tak reti. Terbimbang. Kebimbangan kita menjejaskan sebahagian besar ibadat. Nak pergi haji, tak takut lagi haji anak-anak ni. Siapa nak jaga? Anak umur berapa? 25. 25 bimbang lagi. Kalau anak 2.5 setengah tahun, okey lah. Anak 25, 27 ni bimbang. Oh, sahabat, budak-budak sekarang mana boleh tinggal? Dah bawa sekali dah pergi haji, tak cukup bajet pula. Dah agak-agak punya nak pergi haji. Tentang dia bimbang. Kebimbangan yang merencatkan ibadat dan tanggungjawab pada perintah Allah. Tentang sekalian wali Allah, dia tidak ada kebimbangan, terutamanya bila dia melaksanakan perintah Allah. Ya, saya perlu keluar rumah untuk tujuan dakwah sekian-sekian, saya tak bimbang dengan isteri dan anak-anak saya tinggalkan. Saya mana saya ini bukan keluar, bukan buat maksiat, saya menjalankan perintah Allah. Allah jaga. Tentu sebab itu kita diajar satu doa waktu kita tinggalkan keluarga kita, atau tinggalkan kenderaan kita, atau tinggalkan rumah kita, atau tinggalkan kebun kita, atau tinggalkan harta benda kita. Astaudi'ukumullah alladhi la tadimu wa da'imu. Aku tinggalkan semua ini kepada Allah, yang tidak pernah disia-siakan bila ditinggalkan kepada dia. Tuan-tuan, bila kita pesan ke jiran, kita kata, boleh tak awak tengok rumah saya, takut pencuri masuk, pencuri congkir pintu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan balik kampung, tuan-tuan bimbang lah. Eh, dia beritahu jiran, kita hilang bimbang. Tuan-tuan, adakah nilai jiran kita lebih tinggi daripada Allah yang kita beri dia penyerahan itu? Saya tinggalkan harta saya pada Allah, anak-anak saya pada Allah. Tapi malam ni kita tak baca doa tu.
Doa yang Nabi ajar supaya kita tidak ada kebimbangan. Waktu kita tinggalkan sesuatu, ni musim orang mencuri, pakai kereta kat luar rumah dapur, tapi nak pakai kat dalam dah tak muat. Kita bimbang macam tak bimbang. Tuan-tuan, bimbang-bimbang ni nyakit yang dibisikkan oleh syaitan. Bimbang ketika mana kita boleh cari ikhtiar yang diizinkan oleh Allah, takut. Bimbang ketika mana kita sudah hilang ikhtiar, maka ini adalah kebimbangan yang syaitan was-waskan kita. Maksudnya gini tuan-tuan, biar kita faham. Kita tinggal anak kita kat asrama sebab dia nak belajar. Tuan-tuan, dia ikhtiar bagaimana nak suruh kebimbangan tu hilang. Tak ada, mereka tuan-tuan pasrah selama benda. Tak, saya ada, saya nak tidur dengan anak saya dalam asrama. Oh, dia mana nak kasih? Tinggallah, tak ada ikhtiar dah, tu je. Dia dah serah, sistem pun dah ada. Tawakal pada Allah. Okay, selamat anak. Kereta saya memang dah tak muat kat dalam, nak buat macam mana? Takkanlah saya nak parking dalam rumah tu, kat dapur. Dan tetamu saya datang, saya minta kata tetamu parking dalam, saya terpaksa parking luar. Hebat mesin mencuri. Dan kita dah tak boleh buat apa dah. Maka tuan-tuan, di situ orang-orang yang terkatakan wali-wali Allah, kebimbangan bersebab berasas yang diizinkan oleh syarat. Tapi kebimbangan yang melampau sehingga menghilangkan keyakinan pada Allah, inilah kebimbangan daripada waswas syaitan. Yang bimbang memang penyakit ataupun sifat fitrah. Tapi bimbang melampau tak boleh. Sebab itu wali Allah dikira kebimbangan itu pada perkara yang ia sudah tidak mampu ikhtiar dan sebagainya. Sebab pada Allah. Tentang kita sakit, kita mati. Dan gitulah kita dengan anak bini kita. Kita nak bimbang pun patut bimbang diri kita yang akan mengadap Allah. Allah menyebut lagi sifat wali-wali Allah dengan dua sifat tunggak dan asas. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka itu bertakwa. Sebab itu tuan-tuan, ulama dah bagi syarat. Antara al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Bila seorang tidak iltizam mentaati Allah, dia bukan wali Allah. Sebab itu definisi wali Allah, al-wazibu ala ta'atillah, yang berterusan mentaati Allah. Kenapa? Ada asas iman dan takwa. Iman dan takwa mendorong kita melaksanakan perintah Allah. Tuan-tuan, masjid pun tak pernah berjemaah nak mengaku wali. Tentang Quran pun dia tak ngaji, dia tak belajar. Hukum hakam pun dia tak belajar, lalu mengaku wali. Lalu orang jahil mengangkatnya sebagai wali. Maka ini penafian dan ini bertentangan yang apa Allah sebut dalam Quran. Kalau Allah menyebut sifat mereka iman, apa itu iman? Atau kita tahu definisi iman. Sehingga Allah Ta'ala setiap kali suruh satu perintah, Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Seolah-olah iman dengan amal tidak boleh.